Orang Islam motivasi kerjanya bukan mau kaya. Karena kalau orang Islam mau kaya, maka yang tidak Islam pun kaya. Betul? Tapi spiritualitas kerjanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia sudah bekerja mencari ridha Allah, nanti dia punya jabatan general manager, kepala bidan, kepala kantor, kepala kasih, kepala berkumpul, kepala maupun tak berkepala, maka dia tidak pernah risau dengan itu semua, karena dipahaminya itu jalan saja. Yang penting saya sampai ke Palembang. Mau naik apa sampai Palembang, jalannya ada. Ustaz jadi ke Palembang, jadi naik apa? Naik pesawat. Tak dapat naik pesawat, naik apa? Naik sampan. Tak bisa naik sampan, naik apa? Naik sepeda. Tak bisa naik sepeda, apa? Naik kapal selam. Tak bisa naik apa? Naik roket. Yang penting sampai.